Sedulur nasib apes dialami wong lanang saka Meranggen Demak. Cicit sing pasang ning alat kelamine ora iso diculno. Awake langsung nekani kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kutha Semarang lan kasil ditokno nggunakno mesin Grindro cilik. Wong lanang warga Meranggen Demak Nur Syarifuddin diterno dulure nekani kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kutha Semarang kanggo ngeculno cincin sing kepasang ning kemaluane. Korban sing sadurunge teko ning rumah sakit akhire iso nafas lega sakwise cincin sing kepasang ning alat kemaluane iso diculno tanpa kudu dilakukan tindakan operasi. Kejadian unik sing dialami petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kutha Semarang iki lagi pisanan kejadian kanggo nglakukno tindakan penyelamatan karo ngeculno cincin ning alat kemaluan. Karo nggunakno alat grindo cilik, cincin sing kepasang ning alat kemaluan korban kasil diketok karo petugas pemadam kebakaran. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kutha Semarang ngaku upaya penyelamatan karo masyarakat ora mung nglakukno pemadaman karo kebakaran sing melanda pemukiman utawa perkantoran. Nanging petugas damkar uga dilatih kanggo nglakoni penyelamatan liyane karo masyarakat sing butuh no bantuan. Dan alhamdulillah kurang lebih sekitar setengah jam ini bisa terlaksana dengan baik. Ya, dari catatan yang ada dari tim itu tidak ada cedera. Ya, ini alhamdulillah karena memang kita juga penuh dengan risiko, tetapi alhamdulillah dari tenaga kami masih sigap ya. Korban sing dingerteni nderita gangguan jiwa iki akhire iso nafas lega sakwise cincin sing kepasang ning kemaluan sempat gawe pembengkakan ning alat kelamine. Heri Riana, Simpang 5 TV.